Welcome back to Bintang Otomotif. Halo guys, selamat datang. Benderang banget. Sedangkan buat lampu seinnya punya posisi anti mainstream loh guys. Lampu sein Yamaha Cubic ini pun dipasang di bagian bodi depan, sudut bawah, kanan sama kiri. Kayaknya sih biar gampang dinotis banyak orang gitu. Buat kalian yang ngerasa Yamaha Cubic ini masih kurang mantep, kesan kotak masih belum habis kok. Bahkan terpampang nyata di bodi samping motornya. Yang masih nganggep motor bentuk kubus ini adalah motor retro jadul, kalian salah besar guys. Buktinya nih guys, Yamaha Cubic ini pun meski desainnya serba kotak, tapi ternyata tetap dibungkus secara fashionable gitu. Kalau dimensinya, skuter Matic ini punya ukuran panjang 1860 mm, lebarnya di angka 715 mm, dan tingginya sekitar 1115 mm. Sebenarnya nggak kecil-kecil amat sih guys ukuran motor ini, cuma kesannya aja yang lebih ramping gitu. Feel your heart beating.
Bobotnya pun gak terlalu berat banget, paling ya sekitar 108 kg aja. Yang jelas, dimensi Yamaha Cubic ini pun dinilai pas banget kok, dan udah disesuaiin sama postur tubuh orang dewasa. Termasuk orang Indonesia ya. Bahkan buat orang yang gak terlalu tinggi pun bisa ngerasain berkendara pakai motor ini. Ini pun juga gak bisa lepas dari tinggi tempat duduk yang cuma sekitar 775 mm. Selain itu, skuti garapan pabrik asal negeri Sakura ini bakal pas banget guys buat dikendarain di jalanan perkotaan. Tahu sendiri kan kalau jalanan kota itu padat plus sering macet. Jadi kalau punya motor matic ramping kayak Yamaha Cubic ini bisa lah buat nyelip waktu lagi macet. Meski tampilannya kelihatan unik dan cenderung kecil guys, tapi kalau soal tenaga mesin, tentunya nggak sekecil yang kalian bayangin kok. Soalnya Yamaha Cubic sendiri udah andelin mesin 4 langkah silinder tunggal tipe SLHC. Mesin yang diboyong juga nggak kaleng-kaleng nih, yakni berkapasitas 125cc, plus dilengkapi sama 2 air cooling valve buat atur suhu mesin. Nah, dari macam-macam komponen mesin ini, motor bisa semburin tenaga maksimal sekitar 9,5 HP pada putaran ke 8.000 RPM dan bisa capai titik puncak torsi 9,6 Nm pada putaran 5.500 RPM. Mantap banget ya guys! Sahabat Yamaha Cubic ini meluncur, makin gesit plus akselerasinya tentu bakal lebih enteng lagi. Gesit dan entengnya, akselerasi motor ini pun pasti gak bakal lepas dari sistem transmisi V-belt automatic yang dipakai guys. Gak cukup sampai di situ aja. Gesitnya motor ini pun juga didukung sama teknologi Blue Core yang terkenal banget, bisa buat konsumsi bahan bakar jadi makin irit dan efisien. Bisa dibilang sih, mesin Yamaha Cubic ini emang terbilang lumayan handal di kelasnya, dan tentu aja bisa diajak irit guys. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Kayaknya nggak cuma desain, dimensi, sama mesinnya aja deh yang cakep guys. Fitur canggih dari Yamaha Cubic ini pun gak mau ketinggalan juga. Yang cukup menarik nih, motor ini pun udah disediain bagasi luas berkapasitas 22,5 liter. Ini sih hampir setara ya dengan bagasi Yamaha NMAX, kayaknya sanggup buat nampung banyak barang bawaan. Kita terus rapatkan barisan. Selain itu, instrumen indikatornya juga udah pakai panel digital dengan layar LCD. Jadi nambahin kesan modern deh di skutik bergaya retro ini. Langkah-langkah yang telah tertentu.
Cukup sampai di situ aja. Skuter ini juga dibekali sama fitur kekinian alias soket USB charger di bagasi bagian bawah. Kalian kalau lupa cas ponsel di rumah, bisa nih manfaatin fitur satu ini. Nah, kalau fitur answer back system yang ada di Yamaha Cubic ini bisa bantu kalian juga kalau lupa parkir motor. Nah, siapa di sini nih yang suka lupaan? Apalagi fitur ini juga terintegrasi ya sama keyless ignition. Tentu kita semakin di depan. Mau hidupin motor jadi makin gampang banget. Cocok banget lah buat kalian yang masih muda tapi udah pikunan nih. Di motor ini pun juga udah pakai fitur buat tunjang keselamatan kalian. Motor Yamaha Cubic ini coba andelin teknologi pengereman ABS yang bisa cegah kecelakaan pas lagi ngerem secara dadakan. Selain siap sempurnain sistem remnya, fitur ABS juga bisa cegah ban menjadi selip. Pokoknya jadi makin safety deh kalau pakai motor satu ini. Menurut kabar burung yang beredar, harga Yamaha Cubic ini pun bakal dibanderol di angka yang gak terlalu melambung tinggi. Motor ini pun dibanderol di 3 varian berbeda, yakni 53.500 baht atau setara dengan 20 jutaan lah kalau dirupiahin buat Yamaha Cubic yang standar. Sementara itu buat harga Cubic tipe S dipatok seharga 56.000 baht atau sekitar 21 juta. Dan buat varian paling tertingginya nih yakni tipe ABS dihargai sekitar 59.900 baht atau kalau dirupiahin ya setara 23 jutaan lah. Ini sih harganya udah termasuk murah guys buat ukuran motor skutik 125cc. Dan dari ketiga varian ini tentu kalian tinggal pilih aja ya yang sesuai sama selera dan kebutuhan. It's, tapi ada lagi guys. Motor besutan Jepang ini baru aja ada di Gajah Putih, atau negeri Gajah Putih ya maksudnya, alias lahiran sana. Jadi kalian kudu sabar dulu, nungguin motor ini sampai tembus ke Indonesia. Berdoa aja deh guys, semoga PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mau kasih panggung sama motor Cubic ini. Kalian masih sabar kan guys nungguin motor cakep ini datang ke Indonesia? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.